Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat e-bisnis, kembali berjumpa. Tentu saja masih di channel e-bisnis, cara mudah mempunyai website tanpa harus belajar coding. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan mengulas ya salah satu jenis website properti. Ini seperti yang teman-teman lihat di layar adalah tema properti. Tema ini bisa teman-teman pasangkan di WordPress ya. Artinya teman-teman sudah punya nama domain, hosting, dan juga sudah terinstall WordPress-nya. Baru bisa memasangkan atau menginstall tema properti ini. Dan juga teman-teman harus sudah punya tema properti ini dari Oketem ya. Saya hanya akan mengulas untuk teman-teman yang masih bingung ya mencari website yang cocok untuk memasarkan properti teman-teman ya. Untuk teman-teman yang bergerak di bidang properti atau teman-teman yang masih mencari jenis bisnis ya, teman-teman bisa mengikuti ulasan ini sampai selesai. Baik teman-teman, ini lihat ya, di sini ada tampilan banner ya. Nah, banner ini bisa teman-teman gunakan untuk mempromosikan atau juga hanya sebagai dekorasi saja, hiasan saja teman-teman gunakan. Nah, bisa juga ini digunakan untuk mempromosikan bisnis yang lainnya. Nanti ketika diklik, nanti ini akan mengarah ke website lainnya atau bisnis lainnya atau ke halaman lainnya. Dan juga sudah dilengkapi dengan menu ya di sebelah atas di sini. Dan menu ini tentu saja bisa kita tampilkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini contohnya ada tentang kami ya. Yang ini bisa dilinkkan ke halaman tentang kami atau about us biasanya. Yang menjelaskan tentang siapa Anda, perusahaan Anda, dan bagaimana Anda sendiri gitu. Jadi mereka akan lebih mengenal Anda sebelum mereka memutuskan untuk menghubungi Anda, itu seperti itu. Dan juga di sini ada menu properti jual, tentu saja ini mengarah ke properti khusus yang dijual di website ini. Dan di sini juga ada properti disewakan. Nah, ini juga bisa digunakan untuk diarahkan ke properti yang khusus disewakan. Juga dilengkapi dengan blog agar mengarah ke blog-blog ya, atau artikel-artikel yang sudah teman-teman tulis. Baik, kita scroll ke bawah ya. Di sini ada daerah-daerah, ini contoh saja ya. Ini daerah-daerah yang bisa teman-teman tampilkan ya berdasarkan wilayah. Misalkan memunculkan daerah Aceh, maka akan memunculkan tema-tema yang, website ini akan menunjukkan khusus ya daerah properti yang ada di daerah Aceh saja, seperti itu. Dan di sini ada properti unggulan ya, teman-teman bisa isi di sini. Untuk selanjutnya di bawah sini ada properti terbaru. Dan di sini ada agen ya. Jadi teman-teman sebagai agen akan tampil ya di sini. Juga sebelah sininya sudah dilengkapi dengan menu simulasi KPR ya. Jadi misalkan ini ya, harganya berapa, DP-nya berapa, terus suku bunga per tahunnya sekian tahun, dan ini simulasi kreditnya akan keluar. Seperti itu. Baik, kita lihat saja ya tampilan properti yang dijual atau disewakan. Nah, tampilannya seperti ini jika diklik ya. Nah, ini disewakan rumah desain Eropa di daerah Kramat Jati. Nah, seperti itu. Dan harganya sekian, dijelaskan seperti
kebutuhan properti lainnya seperti itu. Dan di sini ada deskripsinya. Deskripsi di sini tentu saja dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tersebut atau properti tersebut yang singkat padat, ya, yang bisa dipahami, mudah dipahami oleh para calon pembeli seperti itu. Juga bisa dilengkapi dengan video, misalkan video yang berhubungan dengan rumah tersebut, dari mulai tampilan di depan, belakang, terus pinggirannya, dalamannya, dan seterusnya, ya. Teman-teman bisa memposting videonya dan ditampilkan di sini seperti itu. Untuk selanjutnya bisa mereka bisa mengirim ke agen atau kontak agen seperti itu, ya. Dan ini kontaknya. Contoh seperti itu, dan nanti akan tampil kontak Anda. Ini sangat cocok, ya, untuk teman-teman gunakan untuk berjualan properti. Nah, bagaimana caranya untuk memiliki tema ini? Ya, tentu saja teman-teman harus membeli dulu temanya, ya, dari Oketem. Dan selanjutnya teman-teman harus sudah punya nama domain hosting dan juga sudah terinstall WordPress-nya. Nah, nanti pasangkan ini, ya. Seperti itu kalau ingin buat sendiri. Bagaimana kalau misalkan mau order, silahkan teman-teman tinggalkan komentar, ya. Nanti kita akan bantu. Untuk masalah biaya tentu saja tidak pelat, ya, karena ini akan disesuaikan dengan kebutuhan kita akan hostingnya dan hal lain, ya, yang berhubungan dengan jasa yang teman-teman minta. Dan ini akan berkembang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Seperti itu, tapi jangan takut, insya Allah kita murah. Yang penting teman-teman paham dulu, lihat dulu manfaat dan keuntungannya. Jangan sampai seperti membeli dalam kucing dalam karung, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah lihat, teman-teman sudah merasa cocok, nah, baru silahkan baik itu order kepada kami atau langsung buat sendiri, itu ya keputusannya ada di tangan teman-teman seperti itu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Silahkan untuk yang butuh properti ini atau tema properti ini, silahkan kontak kami atau silahkan langsung mengunjungi developernya langsung untuk membeli temanya. Sampai jumpa di lain video dan jangan lupa subscribe channel ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.